Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya JJJ Ahmad bin Samad membawa berita tentang kematian seorang ketua polis yang bermotifkan dendam. Dan saya mendapati bahawa kematian ini disebabkan oleh seorang bekas tentera sendiri. Dan saya diberitahu juga oleh penolong ketua polis kematian dia juga akibat dia cekik. Mungkin pembunuh ini bukan calang-calang. Jadi saya nasihatkan kepada penduduk-penduduk Metropolis supaya berhati-hati dengan ni. So, dan saya daripada JJJ Ahmad bin Somad.